aktor Lee Jong-suk buka suara soal hubungan asmaranya dengan penyanyi IO. Ia membenarkan bahwa saat ini dirinya menjalin hubungan dengan IO. Bintang drama Big Mouth ini mengaku sudah mengenal IO sejak lama, sekitar usia 20-an. Lee Jong-suk pun sudah merasa suka dengan IO sejak lama, namun saat itu ia belum berani mengungkapkan perasaannya. Kami pertama kali bertemu ketika saya berusia sekitar pertengahan 20-an, dan itu jauh melampaui cinta monyet, tetapi saya menyesal karena tidak dapat dicapai, kata Lee Jong-suk, dikutip dari Sumpi, Minggu, 1 Januari 2023. Kami berteman untuk waktu yang lama, dan sekarang menjadi seperti ini, lanjutnya. Aktor berusia 33 tahun ini mengatakan bahwa IO selalu mendukung perjalanan karirnya selama ini. Dia adalah orang yang luar biasa yang membantu saya dengan jalan dan keprihatinan hidup saya sebagai teman, seseorang yang dapat saya andalkan, lebih muda tetapi terkadang terasa lebih tua, dan seperti orang dewasa tetapi juga seseorang yang ingin saya lindungi, ungkap Lee Jong-suk. Sekarang dia membuatku ingin menjadi orang yang lebih baik, katanya lagi. Terakhir, Lee Jong-suk meminta maaf kepada penggemarnya apabila pemberitaan ini mengejutkan. Ia juga berterima kasih telah mendukungnya, khususnya soal kisah asmaranya saat ini. Saya sangat berterima kasih atas cinta dan dukungan yang Anda kirimkan selama tahun ini di mana begitu banyak yang terjadi, dan saya sangat senang kita bisa bertemu lagi. Selamat tahun baru, dan aku selalu mencintaimu, pungkas Lee Jong-suk. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!